Mimi nak susu ke? Nah. Oma, Hana, kucing tak boleh minum susu lembu. Nanti sakit perut. Hah? Kucing minum susu ini. Kucing minum susu. 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 Kucing makan ikan. 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 Melompat dan bermain. Aktif dan riang. Bila kita sayang kucing. Itu eksklusif untuk anda ya. Lagu baru kerana awak ni memang harta intelek Astro lah. Tapi Astro juga ada kandungan harta intelek kerjasama dengan anak-anak muda hebat Malaysia seperti orang yang duduk di sebelah saya, Didi Digital Durian itu syarikatnya. Beliau ketua pegawai eksekutif. Sinan Ismail, terima kasih banyak sentiasa memberikan kandungan hebat. Kita samalah dalam konteks itu. Awak ni memberikan kandungan berita dan ewal semasa. Digital Durian memberikan Didi and Friends dan kini Omar dan Hana. Saya nak lihat dalam konteks Malaysia baru, Tun Dr. Mazim Mohamad sampai ke luar negara mengatakan bahawa Malaysia punya daya saing, tapi Malaysia perlu menguasai teknologi, mahu mendapatkan lebih teknologi dan contribute ataupun menyumbangkan sama ada perkhidmatan ataupun produk kepada dunia. Dan antara yang paling hebat sekali permintaannya adalah kandungan kreatif. Jadi saya nak letakkan diskusi ini dalam konteks itu. Tahniah kepada anak muda. Tak selalu saya dapat lepasan seperti saya, Universiti Sains Malaysia, yang maju dalam bidang kandungan kreatif. Tapi kini ada. Tapi dia, Sinan dulu ambil komputer sains, sains komputer. Actually, saya ambil matematik. Matematik. Dalam konteks itu, orang sains tapi keluar dalam bidang kreatif kini hasilnya. Ya. Jadi saya nak bermula ucapkan tahniah 1 bilion lebih tontonan dan buat turun untuk Didi and Friends. Kini Omar Hana pun dah juta dalam konteks itu di YouTube dan sebagainya. Cuma saya nak minta kembali balik, ambil matematik, tahu tentang komputer dan juga animasi. Tapi kenapa memilih bidang konten kreatif ataupun kandungan kreatif? Kerana itu antara bidang yang tidak dilihat oleh orang yang ambil matematik dan sains komputer untuk rezeki yang banyak. Kalau untuk makan gaji, kerja lewat malam, buat post production ataupun pasca penerbitan macam dekat APV ke dan sebagainya. Saya nak minta balik ke situ sebelum saya pergi ke Omar dan Hana dan Didi and Friends. Okay. I think first kali is memang saya minat lah, and so passion lah, and itu yang drive saya sendiri and then team daripada dulu sampai ke sekarang lah. And then sebenarnya kenapa saya ambil matematik, that is actually the question kan, is masa saya matrikulasi and saya tanya counselor and saya tanya dia saya nak buat 3D and saya suka 3D ni, course apa patut saya ambil? Dia kata ambil computer modeling dekat USM. Saya pun apply. Saya apply, saya dapat, alhamdulillah. And saya sampai situ, saya ingatkan at least science com punya school lah. Kan. Dekat mathematics school. Okay. So apa yang saya buat tu sebenarnya saya belajar numbers untuk buat 3D. Okay. So jalan dia code lah. Jalan dia ada quotations dia basically mathematics lah sebenarnya. And tapi saya being saya macam tak I dah start benda tu. And let me just finish it lah. And so kita habiskan juga 3 tahun, saya tak tukar course. Sebab I think pada masa tu, tak tahu sekarang kan, nak tukar course pun ambil masa setahun lebih. And so it's better off I finish it. And then saya ambil minor multimedia. Dan selepas tu yang saya banyak self-learn. So habis graduation, orang ingat saya menganggur, saya tak menganggur lah. Apa saya buat, saya buka YouTube pun tak ada lagi masa tu. And kita buka forum, kita tengok step 1 macam mana nak buat ni, step 2 macam mana, step 3. So, saya belajar sendiri. Sampailah saya dapat kerja dekat New Ox dan Bahad. So sebelum buka Digital Durian tu, ada 3 company yang saya join. New Ox dan Bahad ni,
yang menariknya lah, saya staff pertama dia. So yang bagusnya adalah saya pun baru. So saya banyak absorb knowledge dan learn daripada Encik Amir. Dan that give me a good advantage lah in terms of, oh, saya tahu buat modeling, saya tahu buat rigging, saya tahu buat animation, sampai post semua saya kena buat. And setahun dekat situ, saya jump ke company Netcarbon. Okay. Saya bahat, kita buat e-learning. And so e-learning pun part of passion sikit sebab saya punya parents lecturer. Okay. Saya ada darah education tu lah. Okay. And in the blood. So buat e-learning setahun, dia kurang mencabar sikit lah, to be honest. And so saya masuk post-production pula, masuk APV. APV, apa yang saya belajar kat situ is about details. And bila dalam TV industry, especially TV commercial ni, kita buat something 2 saat. Tapi duration nak buat tu frame by frame. Frame by frame. Dan untuk buat 2 saat, makan 2 bulan. Okay. Sebulan 2 bulan untuk buat 2 saat tu. So, attention to detail tu, yeah, masa dekat APV tu was very good. Dan after 1 year, saya rasa macam nak try buat sendirilah. So, 2008, kita start buka Digital Durian. Okay. So, tahun ni kita bagi cliffhanger, kita berhenti kat situ kejap. Kita rehat yang pertama. Macam mana daripada buka Digital Durian, daripada minat nak buat benda mencabar, daripada guna teknologi hebat lah. Waktu 90-an tu, tremor tu kita paling besar sekali. Contohnya. Tapi nak kena jadi usahawan. Kerana nak buat sendiri. Jadi usahawan tak sama dengan belajar matematik ataupun menguasai teknik penerbitan animasi misalnya. Business is business. Betul. Ya, jadi macam mana semua ni adunkan? Kadang-kadang kita tengok yang hujung saja. Omar dengan Hana dah menyanyi. Tahun ini dah menyanyi. Tetapi nak sampai ke situ, inilah perjuangannya. Kita nak belajar itu hari ini. Kerana jika kita boleh menghayati apa yang di sebalik, mungkin kita lebih memahami penghayatan kepada karya yang dikeluarkan itu. Dan sekarang kita bercakap bukan sahaja tentang Malaysia, tetapi seluruh dunia. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Wani dan seperti biasa, saya tua tapi tamu saya kebanyakannya orang muda untuk membawa idea-idea baru, semangat baru dan untuk Malaysia baru, kita tak tukar kerajaan untuk beritahu kita pergi ke mana. Anak-anak muda kita tahu mana mereka nak pergi, bukan saja di Malaysia, bukan saja dalam pengajian tapi juga dalam perniagaan, sebagai keusahawanan, ke persada dunia. Contohnya, kalau dah ada 1 bilion orang tonton di dalam talian, tentunya takkan dari Malaysia, penduduk Malaysia berapa aja 30 juta semua orang tengok kali 3 baru 90 juta 1 bilion maknanya platform kita sedunia. Tetapi bagaimana monetization ni orang bank suka cakap nak memberikan peluangan komersial dan sebagainya. Sebab itu saya bersama dengan Sinan. Anda tak boleh lupa nama ni, tak ramai orang nama Sinan di Malaysia, kalau di Turki mungkin dan juga Digital Durian. Saya ingin terus, tadi kita dah ceritakan asal usul Sinan, yes, sebagai seorang yang mempunyai wawasan lah BC. Tapi semua tu untuk dapat Omar Hana, untuk dapat Didi and Friends. Lapisan pentas perniagaan dan usahawanan tu perlu kukuh. Betul. Kalau tidak, Didi ada 2 hari lepas tu hilang. Ada 6 bulan hilang. Tapi Didi dah banyak tahun sekarang. Kalau kanak-kanak sekolah, saya rasa Didi dah masuk sekolah mendengar. Teruskan. Macam mana lapisan itu untuk keluarkan not only Didi and Friends but now you have Omar Hana. Okay, betul lah. I think kita betul-betul fokus buat DDM Friends 2014. Kita start buat bisnes 2008. Dan bila kita start buat bisnes tu, sebenarnya tak ada background bisnes. Okay. And it's just like best code. Buat sendiri, boleh control your own time, boleh leisure. That was the thinking masa tu. And which is very, sangat berbeza dengan sekarang lah. Yeah? So, apa yang berlaku dalam masa 2008 sampai 2014 tu, kita ada 2 cycle of business yang kita up dan turun, up dan turun lah. 2008 tu krisis ekonomi dunia tu. Yes, kan. Masa tu tak fikir pun. Yeah. Kita just start and we start a business. But what happened adalah it was tough lah. Memang mencabar dengan
dengan krisis ekonomi dunia, dengan orang nak menjimat duit untuk berbelanja. And so masa kita start tu pun dah mula mencabar. Dan along the road tu dia kita dapat B2B. Okay. So mula kita buat B2B. Kita buat anything multimedia yang boleh keluar kat skrin, montage ke, games ke, anything lah yang boleh keluar skrin kita buat. Tapi dia went up dan went down. Okay. And then kita try B2C. Kita buat wedding. Kita buat wedding cards, kita buat wedding videography. Tapi yang menariknya, apa kita belajar lah, macam Cik Kan mention tadi, apa platform yang membolehkan DDM Friends tu berjaya. Sebenarnya daripada failure yang kita happen dulu. And sebab masa tu failure tu sangat-sangat brought us down. Dan masa tu juga kita belajar yang B2B ni is talking dengan clients. Yeah. And is selling to clients, is more professional. And B2C pula kita banyak belajar social media. Kan, on masa tu social media tengah naik, viral semua. So kita pun belajar, oh, how do we sell to a customer. Dan menariknya DDM Friends ni dengan Omar Dahana ni, it's actually B2B to C. Okay. Kita buat B2B juga sebab kita punya business is IP licensing. Okay. And so IP licensing ni maknanya kita ada DDM Friends. Dan DDM Friends ni atau Omar Dahana, dan kita bagi rights kepada publisher. Contoh macam dengan Karang Craft untuk mereka buat buku. Ya. Yeah. Kita bagi rights untuk toys kepada Toy World and untuk dia buat toys. Dan rights tu yang kita monetize. Kan, macam kita mention tadi. So, B2C pula adalah kita deal dengan fans yang kecil-kecil ni. Kan. Tapi sebab, alhamdulillah lah, kita start to mature sikit lah. Yeah. Okay. Kita faham that sebenarnya kita punya fans bukan sahaja kanak-kanak yang kecil ni. And kita punya penonton juga adalah ibu bapa. So, ibu bapa dia pentingkan something yang... Didikan. Yeah. Dan sebenarnya didikan tu, masa kita first start buat didikan, DDM Friends punya konsep tu, tentangan daripada TV sangat kuat. Yeah. Dia kata, we don't want an education. And we are entertainment. Nak hiburan. Kita nak hiburan. And dan bukan tu bukan sahaja lokal. And bila kita pergi international, kita pitch kepada channel-channel international pun, yeah, itu feedback yang kita dapat. Yang ini terlalu educational, dia kata. Yeah. Tapi macam saya mention tadi, darah dah apa, ada benda tu. Ada yang kita rasa kita nak buat something yang ada benefit. Ya. Yeah. Kan. So what happened adalah kita go to YouTube. Okay. As a platform. Kita start dengan YouTube dulu. And that was something yang orang kata masa tu gila ke apa kan. Macam mana nak monetize? How do you want to make money? TV kalau dah lah nak masuk TV dia dah reject lah. Pasal education tadi. Yeah. Masuk YouTube pula tu. TV tak nak kalau masuk YouTube. Kan. Tapi daripada situ actually kita prove yang DDM Friends ni ada peminat, ada orang nak tengok. So bila kita hit berjuta-juta view tu, bila kita sembang balik dengan Astro, and alhamdulillah kita it was a good talk, good relationship, dan kita get Astro to become our co-producing partner. Okay. So macam Cik Kan mention tadi, kita sekarang ni actually kita co-own the IP and DDM Friends dengan Astro. Dan Omar Dahana pun kita start sendiri dulu. Yang kita pitch dekat Astro, dan alhamdulillah good relationship, kita sambung lagi. Itu yang rakan-rakan seangkatan saya, kalau tak berada dalam keluarga Astro, tak ada privilege ataupun kelebihan itu. Saya berkongsi IP dengan dunia animasi digital seperti Omar Hana. Hana tu lebih kurang Nilofa lah kalau wajahnya. Kalau kita lihat, dan Didi and Friends, dan inilah dunia baru. Malaysia, we are still struggling to have IPs that we can commercialize and export. Tapi anak muda ini dan rakan beliau yang ada di sebalik kamera ni, mereka telah berjaya buat tu. Saya nak tanya, ke mana lagi nak pergi lepas ni? Kalau dah dapat 1 bilion, adakah kita boleh pergi 1 trilion? Taklah negara kita hanya dihubungkan dengan 1 trilion hutang, tapi 1 trilion tontonan berdasarkan pattern ataupun IP. Dan kenapa kita kena tengok Adiwira ataupun superhero Thanos lah, Captain America, Captain ASEAN ni dekat mana? Captain Malaysia misalnya, mereka dah ada teknologi. Mereka dah ada orang yang boleh garapkan cerita dan buat bingkai frame dengan frame. Tapi gagasan dan misi lebih besar, mungkin ini padanan dengan finance, mungkin ini yang Malaysia baru di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Itu saya nak tanya anak muda.
bagaimana bermula dari Didi, daripada Didi and Friends kepada Omar Hana, itu juga akan ditolak naik. Tetapi visi Malaysia Baru tentunya lebih besar daripada itu di peringkat dunia. Kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Awan ni. Kalau tak pernah dengar, dengar. Saya nak tekan kat sini tapi nanti penerbit saya dengan pengarah dalam bilik kawalan marah. Tapi nanti kita akan mainkan banyak klip Didi and Friends dan Omar dan Hana. Jika anda tak kenal mereka siapa, mereka adalah kandungan yang anda boleh rasa selamat. Tak payah duduk belakang anak-anak anda. Biar sajalah mereka tonton. Tetapi saya nak pergi ke Avengers sebenarnya. Tetapi sebelum itu, saya perlu berlaku adil. Apa lagi nak buat dengan Didi and Friends dan Omar Hana? Tahniah kepada 1 bilion itu. Tahniah kepada yang juta untuk Omar dan Hana. Tahniah kepada kadang-kadang usahawan Malaysia, terutama Bumi Putera. Mereka nak buat sendiri. Tetapi at least Digital Durian ada rangkaian dengan Astro, dengan Telukong Siti Khadijah, dengan Nilofa misalnya. Dan apa lagi yang kita boleh lihat? Itulah. Bila kita signing Astro, and vision dia adalah kita bukan nak buat Malaysia. And kalau itu vision Astro, kita tak sign. And visionnya adalah kita nak create IP untuk dunia. And so kita punya target untuk Didi and Friends adalah top 10 preschool IP in the world, okay, and dalam dunia by 2025. And untuk Omar dan Hana, kita target 2023 the number one preschool IP in the world. Okay. And so memang vision kita is to go international. Dan sekarang ni kita tengah tanamlah the seeds and usaha untuk go global ni. And so contoh Didi and Friends, kita sekarang ada dalam 9 bahasa. Okay. Now interestingly, ASEAN is definitely a few lah. So kita ada bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Thai, bahasa Vietnam. Mm-hmm. Kita ada juga on that side of the world, kita ada on English of course. Okay. Kita ada bahasa Hindi, bahasa Spanyol, okay, bahasa Portugis dan juga bahasa Arab. And so ni kita punya langkah-langkah lah untuk go global. Dan IP itu yang penting. Mm-hmm. And kita bukannya content sahaja. Yeah. Kita IP. Sebenarnya apa yang kita buat tu kita pergi dengan content dulu. Mm-hmm. Tapi content tu adalah kita punya channel, yeah, untuk mengembangkan lagi bisnes. Mm-hmm. Dan pada kami, and we want to make people happy. Mm-hmm. And kita bagi orang happy dan kita nak bagi ada IP yang strong and daripada Malaysia untuk kanak-kanak di seluruh dunia. Okay. Yeah. Okay. Saya tak boleh tinggalkan diskusi ini tanpa tanya soalan dunia pada Sinan. Kalau anda pergi ke LinkedIn beliau, apa, beliau bermula dengan I love to make people happy and I'm blessed to do that. Dia kata di LinkedIn, I lead a team of 90 all-stars. All-stars, yeah, in Digital Durian to create quality fun entertainment. Jadi sampai bila lah kami ini penonton di Malaysia tengok cerita Malaysia, kita sukalah bawah tempurung kita, tapi bila cerita itu pergi ASEAN kita dah rasa kurang sikit dan mungkin kita rasa malu untuk hantar kreatif konten kita, okay, ke Hollywood misalnya. Bila kita boleh ubah arus itu sekurang-kurangnya secara satu syarikat dan satu inisiatif, kerana macam saya selalu cakap, kenapa kena kita sentiasa melihat superheroes yang bukan daripada budaya kita? Spider-Man dengan latar belakang New Yorknya. Malah kalau kita pergi dunia gaming ataupun, yeah, permainan video, e-game dan sebagainya yang lebih tinggi daripada nilai Hollywood sekarang ini, yeah, kadang-kadang kalau kita Muslim, kita membunuh. Kalau kita main shooter ataupun yang tembak-tembak itu, kita tembak orang Muslim misalnya. Jadi saya nak beri bebanan itu, katalah fardu kifayah pun tak apa, ke atas bahu Digital Durian dan Sinan. Apa visinya kat arah itu? Okey. Itulah. Part of it is making people happy. Tapi happy itu bukan bermakna hiburan sahaja. Kita make sure kita ada ilmu yang kita inculcate dekat dalam tu juga, definitely. Dan memang kita make sure that content kita tu ada value. And value not just entertainment but also education lah. Itu satu point. I think the second point adalah
part of the question tadi is how do we go global? Yeah. How do kenapa kita segan ataupun malu? And do new things. To do new things, kan? Okay. From day one, and DDM Friends dan Umar dan Hana tu, kita plan to go global. DDM Friends tu, kenapa kita pilih haiwan? And sebab okay, it's relatable. Kenapa kita pilih chicken, ayam? Yeah. Mm-hmm. Sebab kita tahu ayam, you go to any culture in the world, acceptable. Ada ayam. Ada ayam. Mm. And so kita nampak, kita nak cross the boundaries. Kalau kita buat muka Melayu China India, which is fine. Yeah. And tapi to go global, it's going to be a cultural thing. Mm-hmm. Dan benda tu bukan kita yang decide. Okay. And it's the penonton yang decide, mm-hmm, sama dia nak terima ke tak. Mm-hmm. And that is for Didi. Okay. Untuk Omar dan Hana pula, kita punya pre-production tu, yang paling lama adalah nama Omar. Bukan dia punya visuals, bukan dia punya ni. Nama tu. Sebab kita pilih, dekat 6 bulan saya rasa untuk pilih nama Omar tu, Hana tu senang sikit. Omar tu, sebab kita nak satu nama yang boleh represent Islam, tapi also global. Okay. So, yeah. Sinan kena datang balik. Mereka dah marah saya. Saya sentiasa langgar masa. Tapi ini Malaysia baru dan saya juga berjiwa pemberontak. Kita sentiasa memberontak untuk kebaikan. Sinan, terima kasih banyak. Tak apa, kita akan teruskan kerjasama ini. Saya akan lambungkan nama Sinan dan Digital Durian ini kepada semua pemimpin Pekatan Harapan yang datang ke sini yang mewakili kerajaan. Tak kira lah MESTEC ke MED ke pembangunan usahawan dan sebagainya. Tambah lagi MCMC. Tapi ini saja untuk hari ini. Malaysia juga satu hari akan merajui cerita naratif kandungan kreatif dunia. Bukan saja Thanos, kita juga akan ada watak kita, saya yakin, dengan anak muda seperti ini. Jumpa lagi.